PH angkatan anak kita. Jadi ini ibu-ibu hari ini kita lunch bersama, dan selain lunch kita juga pengen diskusi karena ini hari kebetulan adalah Valentine's Day. Jadi topik kita ini untuk bersama mau diskusi apa bedanya cinta dan sayang. Yuk kita dengar masing-masing menurut mereka apa ya. Kita mulai dengan Ati. Cinta itu sesuatu yang timbul dari apa ya, dari pandangan bisa, dari itu bisa. Kalau sayang itu dari hati. Hati yang benar-benar kita menyayangi seseorang. Cinta itu cinta dan sayang ya. Kalau cinta itu mungkin bisa pudar ya. Kalau sayang benar-benar menyayangi dari lubuk hati yang dalam, jadi tidak akan pudar dan sejati terus. Mungkin cinta itu kalau kita kayak dulu ketemu cowok deg-degan ya. Iya. Ada cowok itu deg-degan. Ada apa tuh, getaran-getaran. Iya. Kalau sayang ya, apa kasih? Sekarang masih enggak? Sekarang udah jadi sayang. Kalau cinta itu kayaknya aku cinta padamu gitu, sama kamu. Kalau kasih misalnya aku sama anak aku kasih cinta campur kasih gitu. Tidak ada bedanya kali ya. Tapi lama-lama ntar sama kalian juga jadi kasih-kasih deh. Kurang pas juga. Kelompok di sana tuh yang pakar-pakar cinta. Arahkan ke sana itu pakar cinta tuh. Cinta adalah perasaan yang bisa diungkapkan dengan tindakan-tindakan. Perlakuan cinta bisa diberi dengan apa? Perhatian kita. Kalau kasih sayang itu kita memberikannya tanpa pamrih. Ya, seperti sayang anak, sayang cucu, itu tanpa pamrih. Kalau cinta itu biasanya dengan motivasi. Pokoknya cinta sama sayang itu lebih gampang dirasakan daripada diungkapkan. Kalau cinta itu tidak abadi, karena dari cinta bisa menjadi benci. Tapi kalau yang namanya sayang, itu abadi. Kita tetap sampai kapanpun tetap sayang. Menurut saya, cinta positif itu cinta kepada keluarga yang tanpa minta balik. Imbalan, oke. Jadi terus kita memberi, memberi, dan memberi. Ya. Tanpa minta balik dan tidak sepertinya ada ego. Seperti anak ya, kita tulus sama anak. Karena anak-anak kita suruh aja suka susah. Okay. Tapi ya udahlah, namanya anak gitu kan. Jadi ada unsur rela, kita rela ya. Berbuat apapun menerima rela. Menerima dia apa adanya. Oke. Okay. Kalau cinta itu perasaan menurut ini ya, pola pikir saya. Entah benar entah enggak. Kalau cinta itu kayaknya menjurus ke lawan jenis ya. Dan kita menuntut balasan ya ke dua belah pihak. Itu makanya kadang-kadang bisa menyakitkan. Kalau kita sayang itu kita bisa sayang ke teman, sayang ke tanaman. Kita tidak mengharapkan balas ya. Melihat dia menjadi bagus aja kita sayang. Kalau kita melakukan sesuatu karena cinta, kok lama-lama gak pernah dibalas lah, gak pernah dia begini gitu tuh rasanya menyakitkan. Kalau kita sayang itu gak sakit karena kita menyayangin tanaman. Tanaman itu tumbuh indah. Atau kadang mati kita sedih, kalau tumbuh indah kita bahagia, hanya begitu. Tidak harus kita tidak menuntut balas. Punya anak paling banyak di antara kita itu siapa? Siapa nih? Ayo, absen. Bertiga, aku tiga. Tiga semua. Ini berapa? Dua. Ada empat enggak? Enggak, kita tiga ya, berarti kompaknya tiga ya. Ada hanya berapa? Tiga. Kita paling banyak tiga ya? Tiga. Tiga ya? Ini satu. Satu. Yang dua. Yang dua, ayo tunjuk tangan. Nah, ini mau ditanya nih. Gimana? Apakah cintamu? Saya sih ada research menurut psikologi. Menurut psikolog, cinta adalah
perasaan yang lebih dalam dan spesial. Bisa antara orang tua, anak, pasangan. Contohnya, kalau sayang itu benih dari cinta bisa aja. Ini cinta ini pohon. Ini dari segi psikolog ya. Yeah. Cinta itu pohon. Sayang keluarnya dari si pohon ini. Dia itu benihnya. Nah, sayang itu bisa seperti contoh terhadap guru atau terhadap teman atau ke orang yang pernah berbuat baik kepada kita, ya. Itu katanya menurut psikolog itu sayang. Jadi saat kita menyayangi seseorang tidak tentu kita mencintainya. Jadi sekarang kita mulai ngerti. Membedakan ya, iya. Membedakan. Nah, kedua itu contoh antara cinta dan sayang, katanya menurut psikolog cinta itu memiliki kecemburuan. Nah, itu. Ya. Sedangkan sayang itu tidak. Ya. Contohnya ya. Saat kita mencintai itu seseorang kita merasa memiliki, ya memiliki. Terus kalau dia itu nyeleweng seandainya ya, lu sakitnya di sini ya rasa sakitnya. Yeah. Jadi itu ada rasa cemburunya ya. Nah kalau misalnya sayang, perasaan itu katanya sih lebih tulus. Saat kita menyayangi dia itu, kita itu tidak minta balasan. Ya, saat kita sayang, ya kita, marah. Ya kita nggak, ya tidak perlu dibalas gitu. Antara cinta dan sayang cinta itu ada prioritas. Prioritasnya itu gini, seandainya kita menyayangi orang tua kita dengar dia sakit, kita langsung apapun yang kita lagi lakukan kita berhenti total, kita langsung pergi. Tapi kalau seandainya kita punya kenalan atau sahabat, kita lagi tengah-tengah kerja, paling kita prioritaskan ya pulang kerja aja ya, saat atur waktunya untuk mengunjungi ya. Keempat itu cinta yang menurut psikolog itu, cinta itu lebih sering muncul rasa rindu. Ya, rasa kalau, rindu kalau yang kayak kamu mencintai tadi, itu ada rasa rindunya. Rasa rindunya, kalau sayang itu mungkin rindu ada, tapi nggak bilang, oh setiap saat ada merindukan. Yang terakhir, cinta dan sayang, saat kehilangan itu menurut psikolog, saat kita kehilangan orang, sangat kita cintai, akan muncul yang rasa sakit, ya, rasa pedih, rasa sakit, yang sangat mendalam. Dan berpanjangan. Dari sini sebenarnya kenapa hari ini Valentine's Day itu sangat tepat dengan tema ini. Saya pengennya bersyukur ya hari ini, karena di grup kita ini sudah bersama, kita di grup ini udah berapa tahun ya Susi? 12 tahun ya grup ini sudah. 12 tahun itu lama, itu bukan sekejap. Ya kan, dari anak-anak kita satu SD sampai 12. Ada juga 12. Yes. Sekarang kita lebih dari 12 kenalnya. Ada yang anak-anak kita masih di SD dan sekarang sudah sudah berkeluarga. Lulusnya. Iya. Kan? Iya. 20 tahun ada enggak ya? Iya. Iya, dan sudah berkeluarga, ada juga yang sudah punya cucu ya di antara kita. Dan spesialnya juga nenek baru di antara cucu juga bersahabat ya, Santi ya. Kita dan grup ini untuk saya akan sangat-sangat kehilangan kalau kita itu enggak bertemu. Kalau kita bubar, itu akan, karena itu waktu yang sudah kita invest ya dalam suatu pertemanan, persahabatan kita itu bukan hanya sekedar sayang saja, tapi itu sudah benar-benar dengan penuh kasih dan cinta ya. Tidak pernah ada konflik, tidak ada artinya apa? Tidak ada iri, tidak ada gosip-gosip, tidak ada merasa menjatuhkan siapapun.
karena kita menerima semua apa adanya. Lama-lama frekuensinya sama.